anu Fatir kasih dengan Pak Masun ya. Pak Masun ini Jabir ingkola sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing ukti itu dan bari usun khamsan ing limang perkara lam yuk tohunda kakora dan bari ngakan apa khamsan kakantin ora paringi bunda ing khamsan sopa hadu obligan satu insun rupane busir tu nusir tu sebilan lantin tetap ngelih itu insun palat ini penombor sholat bumi dihukumi posuci Watohunan yunu ja'akan Fa'ayu ma'arocu Tiba-tiba masuk waktu sholat Walu sholi maka pecek sholat Sholat ke sebuah juluh Jangan berperan pasan Walam tahil lan orang halal Aku benakim ya hatin qabli Bawudin tulantin balik Asyafa'at da'in syafa'at perincian syafaat dengan orang kondang bui di sore terus ketemu Qala Nawawi asyafaatu khamsatu aqsamin syafaat ada lima macam awalha mukhtasatun bi nabiyina wa iya al-rahatu min hawli waqif al-rahati maknanya asli ngelakan karpe ngepinak no sekolah kedua panggungan landawa ini suwini mandek loro syafa'at fi idkholi komin al-janata bihari isab nyafa'ati ngelebok no sebatlo dan kok isab nomor telu atali satu Asyafa'ah li qawmin istau jabunar Mungsin usjini resmiku Neroko Dijubuk di tasa li bonus Mako Untuk syafa'ah Yang keempat Fiman dafalan naro minal mutnipin Mungsin duwituso Neroko di tasno Kelima Syafa'ah Fiziyah jadi derajat Fijanah yang menggap derajat Dan ahli suaraku Ya wis nang swarga ning guru munggah guru dhuwur. Nah, jadi dimana no. Syafaat. Lu pidato nerani kita lima wis salah bisa jauh. Cukup kurangan bahan pidato iki. Kitab iki. Ini nerani kita wis kuwasa dari sini kok. Anja bilik ini wakanan sopaan Nabi Yul Nabi-Nabi Sindisi Nabi-Nabi pendahulu Nabi Sindisi karena kedudukan Nabi-Nabi Muhammad itu Iku yuk asuh dan utuh sopaan Nabi-Nabi yang terdahulu ila kaumi marang kaumi Nabi khasatan hari tertentu Wabu istulah dan utus insun ilah nasi insun Nabi Nabi Muhammad ilah nasi amatan Bani Israel mal sabun tisau no Nabi Bani Israel sabun tisau no Nabi Macam saya no Nabi Kusobo Nabi Hitungan Nabi Rati Bani Israel mula no Nabi nanti ko ulama ummati ka'ambiyahi Bani Israel kata Nabi Nabi kita mengatakan ulamanya umatku ini sejajar dengan Nabi-Nabinya Bani Israel ulama ikyai
yen umat Islam saben desa ana kiai, yen Bani Israil ben desa ana nabi. Nalika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, tak ketemu Nabi Musa, ditantang karo Nabi Musa, "Eh Muhammad, kowe kok wani-wani kondo yen ulama ummati ka anbiya Bani Israil?" Jadi ulama umatku ki sejajar karo Nabi, ya Nabi ini Bani Israil jajal tekano siji rene dibatan karo aku. Nabi Muhammad memanggil Imam Ghazali yang masih berbentuk ruh jismun latif. Imam Ghazali dipanggil dari Isra Mi'raj, ketemu ada berdepan kalau Nabi Musa, diskusi kalau Nabi Musa. Nabi Musa takon, "Man anta?" Sapa sira? Al-Ghazali menjawab, "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aku Muhammad, putra dari Muhammad, pengusul Ghazali." Nabi Musa kondo, "Aku ratakan jenenge bapakmu, tekatakan jenenge mu, ora jenenge ratakan jenenge ni disamu. Kau senang nyebut dong bapak ni kalau disamu barang mu." Terus Nabi, terus siapa Al-Ghazali kondo, Nabi Musa, "Alikon jenengan sama lain jauh lebih jauh di pulau Bonami. Itu kita kan ucelan aku kan bawa redus untuk kan kata redus barang apa itu? Ini lebih jauh di pulau di Jawa. Kalau mau ngerti bapak ini kalau bisa ini lebih jauh. Mestinya kan cukup hal tak asoya. Pas nanti ini kita kan ucelan bawa redus bu. Ah, dawan itu. Akhirnya Nabi Kanjeng Nabi Muhammad terus apa ngandani apa Imam Ghazali kan sebenarnya cukup bantu diskusi karo Nabi Musa tidak kurang tonton promo tidak ada beberapa wali yang ketika nah, termasuk Syekh Abdul Qadir Jaib Jaib Isra Mi'raj bahkan nanti kok Nabi Arab Munggah Karas kui dalam aneh kan Nabi cek-cek bunda Syekh Abdul Qadir Jailani. Lainnya gue kabeh tak anjingo soalnya setelah mangsa ini dua menu toreko orang kudu toreko ini orang sakarmu yang penting nekat menu toreko kudu ngerti Pak Yai ini syarat gue abe akui di kodiliyah teno, naksa kodiliyah teno, kodiliyah teno satoriyah teno, tapi gue kudu ngerti sing apa jenenge gue nanti corek ini kan cetok, kamarnya gak bisa kasih bahasa khalifah iki istilahnya ilmu tasawuf kalau seorang khalifah itu kan istilahnya jikhilqoh 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 itu maknanya asli baju pakai kebesaran untuk besar mursyid dan bahasa kasih banten cetok Syekh Abdul Karim banten dikhilqoh oleh Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat terus munggah-munggah kabeh nak ditape tekan Syekh Abdul Qadir, munggah-munggah tekan Sayyidina Husain, tekan Nabi, tekan Jibril, tekan Allah. Jelas pengadilan. Syekh Khatib Sambas Kalimantan ini ulama besar yang mengkolaborasikan dua thariqah menjadi satu, yaitu thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah jadi satu dengan nama thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Sambas itu berhak ngasih nama sendiri. Jadi ini orang Qadiriyah Naqsabandiyah ngasih nama sendiri ini saking tawadhu Qadiriyah Sambas tidak mau ngasih nama sendiri tetap ngadu jenenge Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, empat ulama besar di tanah Jawa itu semuanya murid Syekh Qadir Paman Syekh Nawawi Banten. Yang kedua Syekh Nawawi Syekh Tolhah Kalisabu Cirebon. Syekh Abdul Karim punya murid Syekh Asnawi Caringin Bogor.
yang sekarang mereka yang bekerja dengan si anu ajengan si tutusi. Terus Syekh Khatib Sambas punya murid juga, punya murid di Ali Tebuireng Jombang. Mulok Hasyim Asy'ari Tebuireng itu guru syariatnya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariatnya. Adapun guru Asy'ari Tebuireng Jombang ketika mondok di Makkah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdul Syekh Hasyim Asy'ari baik at-thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Termas Fasih. Jadi pendiri NU Mbak Syekh Asy'ari ini otoritas Alawi Banten. Selain Banten, pilihannya Syekh Khatib Sambas Kalimantan. Sambas Kalimantan punya murid Syekh Tolhah dari Sabu Cirebon. Punya murid Abbas Sepuh Suryalaya Syekh Abdullah Mubarak Suryalaya Tasikmalaya. Abbas Sepuh di murid yang terjadi Abah Anom Asyekh Syedul Wafat Tajul Arifin Konon di Suryalaya. Menurutku jadi kudu kalau pikir ini kudu ngerti sinsilai. Pikir ini penting lu sinsilai. Mau saya ini jenengane perlombaan pedus karo manap itu sinsilai kok. Nang kali kesin Purworejo itu ada lomba kambing Itawa seluruh Indonesia. Bahkan ada peserta dari Malaysia, Sopo Singapura, Sopo Brunei. Nah sing duwe wedhus iki wedhuse ditampa melu peserta perlombaan kambing syaratnya sing duwe iku iso nyatetke silsilah wedhus. Wedhus iki bapakne sepundi bae. Lah, 2 tahun yang lalu kuwi pemenang kambing Itawa iki ternyata milik orang Terenggalek. Tapi josok diteliti bae Purworejo ngono, bae wedhus kambing ngono. Wedhus Terenggalek terus lomba burung wece-wecean nang Bandung iki. Iki lomba burung nang Bandung iki sing duwe manuk kudu iso nyeritakno silsilah manuk. Bim-bim-bim-bim manuk. Lha kuwi kudu mikir tenan. Ki wedhus karo manuk nggo silsilah kok dikira nggo silsilah kepiye manuk. Tarik pengantin iki penting. Dikira guru besar kok ora nggo silsilah kepiye. Jeleng-jeleng, kalau terang kapan dia yo, manuk minggu silsila, pedus minggu silsila. Awak itu tak boleh ilmu dan silsila. Dan silsila, bahwa minal mau konyolin orang-orang konyol. Minal mau konyolin orang-orang yang konyol. Silsila. Jeleng-jeleng, yo, pedus minggu silsila, manuk minggu silsila. Takon sing cok duwe manuk ora nang Bandung usate wedhus sing kali kesing kuwi ono nang kali kesing tekan ngendi mau kita harus sholat kita mertelaaken sholat qala sama Ibnu Abbasin haddatsani Abu Sufyana bi katsiri rabbi indalam hadis ceritane Raja Heraklius. Orang-orang Barat mengatakan Heraklius, orang Arab mengatakan Heraklius, orang Raja dengan ilmu sejarah ini Raja Heraklius. Orang Arab mengatakan Khatul Istiwa, orang Indonesia mengatakan Katul Istiwa. Jadi Katus tes khotul istiwa. Kala ngediko soko Abu Sufyan yak muruna Abu soko Nabi ingkito yakni an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam abu sholati lawan sholat wasit kilan jujur wal afafilan nakso soko haram. Babu wujud di sholat di fitia dalam buruk-buruk rambi dalam nanggu rambi di karepe wakulillahi ta'ala khudu zinatakum inda kulli masjidin khudu ngalapos sepuluh zinatakum inda kulli masjidin
Paes Kiro termasuk Kelambi indah kulli masjidin indah dalikane ngarepakan sholat ono ing masjid sholat lantawa. Kalau kamu sholat hiasanmu kamu pakai itu termasuk pramu Kelambi toh ya apa jenis capakan dan dua aki ya aki ya di gumun dan sholat mungkin biasa dipakai. Ya mak aku pernah nanti aki om aku zaman pik musim aki ini ngaji, aku lebar pengajian, panitia ini saya aku menurut aku pak kiai pilih kundi, aku pun betul nanti, gua tuh betul bayar lagi gratis begitu. Aku aki sebenarnya ratu buka bayar pun tiga ini. Menang Kalimantan, tiga ini aki Kalimantan, menang Babel ke ini aki, apa jangan Babel, ini aku ngaji nang Jambi nang Rimbu Bujang yang tiga ini aki sekolah. Kalau kita mulu tiga i, okay. Jadi orang-orang umum berarti akeh umum tiga i tu, lekah ke satu i tu. Kompo, bila kok pas-pas mungkin. Sejauh mengkoyang ini sekarang aku lah bintol yang gue lah, ya bintol meneng. Ternyata yang tahu ini jauh takon-takon yang pelibat aja apa tuh Pak Iyak yang gak tahu saya akan dikasih kok yang belum ngasih kan sampai yang namanya An-salamatab bin Akwat dia nono tokoh NU almarhum Pak Idam Khalid ke Kalimantan ini ngaji di sini papat lagi kabeh sing malah wong lagi. Kali dan kolegian kan pacenenge toko ekspor Kalimantan tindak-tindak nang berjan ben perlu aku secilik pian kali dan kolegian. Sebab bapak ben akrab pian ketua PBNU sebelum Gus Dur. Dr. Kiai Idam Khalid yang pernah menjadi Waperda Wakil Perdana Menteri Kemenko Kesra terakhir ketua MPR orang Kalimantan yang KGDN tertinggi ya Pak Idam Khalid. Saya kira putra dari Bupati dan Kalimantan Selatan. Babu wujud bisratik khudu an salamat abnil akwa anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam ikukola sepenepi ya zuru ya zuru benih on benih orang yang kasih benih benih ini loh apa jenis benih ini Indonesia ada kok di Islam ini dibeningi apa bening apa kancing dikasih kancing baju walau pisau katin senajan kelawan ri saking lahate bangannya paman utawi sing sopong iku sholat iku sholat paman lan mertil akan perkuang sholatkan sholat sokoman fitau pindar ngaku kelambi alladhi jami'u alladhi al-jami'u sokoman fi indalem sawb malam yara indalem selagi nyura ningali sokoman adan ing najis hadisnya tersebut cuma sholat apa-apa asal nama najisi wa amal sokoman nabi yusuf alaihi wasallam allayakufa bil baiti yang buka orang tua yang beri sebuah orang yang bongkang butuh Qolal Hasan kanal kaum iku yas juduna sujud sebuah kaum alam mati ngatai serban walaukolan suatilan kukuh kopiak yaitu halil utawi tanam dulu nekong iku fikumi dan berantem kelambi nekong sebagai sunat melono ono hadis inna Allah malaikat yusalluna ala safi bin amamah ke hadis ini sungguh Allah dan para malaikat senantiasa berselawat untuk orang yang memakai sorban amamah apa ala safi bin amamah jadi serbarangkan sunat kui saking kepeksaan, saking larate
iso tuku serban ono. Toko gombalan di kalunge nyari serban gak. Malah bapak kene mbiyen nerangke saking larate ora iso tuku serban. Toko rafia di kalunge dinyari serbanan oleh ganjaran serban. Rafia. Berarti rafia apa? Rafia kok kalunge nang dulu penuker dia diserbanan oleh gali sebanan ini ya kira jokong jenis maklum-maklum bahwa rafian nanti ini ojong orang yang berserban itu senantiasa dapat doa dari Allah dan malah malaikat. Wa'an Abdillah ibn Malik ibn Buhaynata anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam kana idha sallallahu alaihi wa sallam nabi kufar roja mendengarkan sebuah nabi penyakit dalam antara ini astagfirullah dari nabi hatta ya berhasil berdela bapak itu ibtahi putih-putih apa jenengan ini cangkelaan nabi an abi sa'idin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikur asma nabi muqamatan ing riyak fi jidalil masjid ing dalam tembok masjid fatana wala mongko mundut sebuah nabi hasratan ing krikil fahakkah mongko ngeroki sebuah nabi ing nukhomah apalah sebuah nabi ida tanah nukhomah nalikani ngeriak meturiai sebuah hatikum salah suci di surah kabeh fala yatas sah komanna mengwajung ngeriak teman jangan mengeluarkan riak teman sebuah ahad wajung ngetah ngeriak sebuah ahad wajung ngetah ngeriak teman sebuah ahad kibla baci ono ngarep-ngarepe ahad walangan yamini lencus kotenan ahad waliyak sub moko pecah di diwa sebuah ahad an yasari ono sab sekot kiwani ahad au tahta kotami atau ono ngisori lama ali ahad al yusrakan kiwa dengan sholat karena bukan Allah di bawah bener kan kamu sedang sholat depannya kan Allah bener itu kan di bawah begini karena bukan Allah kan bener-bener itu ini Allah an anasib ini malik yang kualah kualah Nabi Yusuf AS al-buzaku tawi itu fil fil masjid iku khati atau kesalahan iku tanah kafar tahu tawi lepuk kafar tetap busanin buzak itu dafnuha mendem khati'ah an Ka'b ibn Malikin wala sebuah Ka'b in kanan Nabi Yusuf AS ku Qadimah Qadimah kau sebuah Nabi Torawu Wida Qadimah dan mereka rawat sebuah Nabi Safarin sebuah Lungan Bada'a mengkomuniti sebuah Nabi Masjid dalam masjid Masjid sebuah Nabi Fi indal masjid dan tidak ada masjid sholat babu ismil mari dusane wong kang rumaku bani yatim sedekah nang ngarepe wong kang sholat an abi jahmin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu lamun nang ngerti sok almar wong kang liwat bani yatim musalli ma ing mada ing lak maka ia kata dia perlu ibunya kenal atau mandek sopo kono mampu selalu itu berapi mar min ayamur tenibang oleh yang telah mampu sopo mar bina itu yang mengharapi mar mengharapi musalli kola sopo nadir kola sopo aku nadir ingla atri akwala apa yang ketika sopo nabi arba'in ayam malik patang buruh dino utawa patang buruh bulan utawa patang buruh tahun nabi mengundi patang buruh nek wong sing mlaku nang arep wong salat kuwi ngerti gedene dosane iki dene mandek patang puluh iki luwih bagus sing mlaku saja kan arep wong salat ini hadis ini hadis bukan hadis tahqiq ketika iki bertondo jadi pendapat sithik wong salat semono maka jadi batasi babul hadas fil masjid an abi hurairah radhiyallahu an
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sapa Rasul al malaikatu taini iku to sendi dongaaken sapa malaikat al hadiku madama ing dalam salat ini langgeng sapa ahad fi musalla dan papan salat ahad ala di salatkan salat sapa ahad fi ing dalam musalla malam iku salat ini ora hadas sapa perumal ahad takur sapa malaikat wa maghfir lahu wa maghfar malaikat ya apa jaluk ngapura kesalahan wong sing tubuh nang masjid babu man qa'ada haitsu yantahi bihi al-majlis mengelakkan wong sing lungguh haitsu yantahi ing dalam dinggon temoko bihi kelaman apa al-majlis gon lungguhan an abi waqitin al-laisi radhiyallahu anhu qala bainama rasulullah iku fil masjid fa aqbala madhab sapa salah satu nafarin telumpan dan wong telu karena fa aqbala sapa isnani ila rasulillah marang kanjeng rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam madhaba sapa wahidun madhaba lan bali sapa wahidun fa amma ahaduhuma balilata lamil jama'ah fa amma ahaduhuma orang terutai salah semijini isnani kufar asaf ahad burjatan ikono ruangan ono kosongan pun kejelasan ulul musafu ahad sopa ahad wa amal akhuri kufar jelas sopa akhur fata ono burini ahad wa amal akhuri kufar baro mungkur-mungkur ising liobit sing salian lur daibad halib bali falama farubah sopa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasul ala ukhbirukum apa yulang abari insun surabe ane talak risko mas ale wongkel apa adu apa tinute salah suci wongkel itu fa'awa maka mungsi subahat ilallahi fa'awa maka mungsi akan subah Allah yang ahad fa'amal akhro tindakan liya itu fastaya maka isin isin soko akhor sin sapa ninggal sesekan pastah yang mengkeparing rahmat sapa Allah Allah minhu marang akhor wa amal akhor ardut kaliyo sing lunga para monggo mengo tak sida men salat para monggo kendu sapa Allah Allah ngan kebaran akhor wa pun ta'awunil mukmin mukminina mesti akan turun di rumah di wong mukmin an abi Hurairah radhiyallahu anhu mukmin badan yang sebagian kang liwasak baka anak kurang kan sebuah nabi asadil yang berperut dijini kanjeng nabi babun yarudu nolak sebuah alam musali penuh nolak wong iwan agar begini man ikhwan marwakan ngelmatu sebuah man bani dia dengar bin musali an abi sa'idin kolak sami itu Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla sahadukum ila shay'in yasturuhu kan mutubi apa sak in ahad minan nas fa arada sahadun ayyat staz ingin taliwat sapa ahad bena dena ono ngarepe ahad ahad sing ayyat taza liwat sapa ahad ahad sing buri fa arada ahadun bena dehi ahad sing ngarep sahadukum ngono lho fa la yadfa'u mongkon nolak sapa ahad sing arep ing ahad sing muri menuhi ahad sing arep dawi fa inna aba fa inna fa in aba mongkala menyegah sapa fa in aba mongkala menyegah sing liwat ki tetep liwat kan sapa ahad ahad sing muri wali kotilmu kena merangi sapa ahad ing arep ku ing ahad sing muri fa'in nama huwa angkir taiwan kan
melakukan ngarepe wong salat sing ahad sing duri ku syaitonun kaya setan. Setan ki babine pernah-pernah bener ana wong ngejak ora bener. Dibongi sarung, bubuk-bubuk, berarti setan iki bubuk-bubuk sarung. Sengaja berono yang bu keduk kaji, berarti setanin nanggu keduk kaji. Kadang-kadang setan bareng bu serban bareng. Setan kan dia jangan ni pinter banget yang bu denu tak terang bulan hari setan ki tahu sujud piro, patang puluh tahun rukuk, patang puluh tahun iktidal, patang puluh tahun kok buka dewek kita be sarah apa jangan ni. Tafsir jalanin, jalanin tafsir jadi setan punya 7 gelar itu gelar-gelar sini hebat babu fadli sholati mertelakan utamanya sholat waktu yang awal waktu ini sholat an abdillah ibni mas'udin radhiyallahu anhu sa'altu nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabu ilallahi lain dunia namanya ta'abudu yang diberi oleh Allah para sahabat Nabi as-salatu ala waqtiha ay hakul amal as-salatu ala waqtiha wala sapa kono mau Abdillah tuma ayyuk mukadribun di para sahabat Nabi berubah wala sapa Abdillah tuma ayyuk wala sapa Nabi al-jihadu fi sabilillah berjuang menggunakan agamanya Allah. As-salatul khamsu ta salat kang limo iku kafaratun pura-pura ngamal kan berburu dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum ay akhbirni ara'aytum qulatun ngabari jenengan ingin sunau annana dalam rutin penyaran kami itu bebas bi ahadikum ana lawange salah suci ni surga piyet kasil khale atus sebuah hati indul nahar kulla yaumin khamsan ma in tasudi takul berpendapat panjenengan dari kau taiman kunum kunah lan tiba hatiku ibu yuki dari ka orang kau taiman kunum kunah lan tiba hatiku kok menyisakan apa dalik minta roni sakor rerekete ahad kalau sebuah sahabat lah boten mu kacik yang terkaitkan yang atus yang limo layuki tidak menyisakan apa nahad minta roni sebuah rekete ahad saya ada yang suci wici kalau sebuah nabi fadalika mengkau tanya mengkau perumpamaan ini apa kali nangar apa mahmu itulah matalu salatil khomsi yang ku ngutbur sebab dia kelawan as dia kelawan lantaran as salatil khomsi ngutbur al khotoy yang ingin berburu duso ay minas soho ir babu isliman fatatku fatatkan pot ngilang iman pa'ala aslu salat asar Anibni Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi taywa yaqtafutu kang pot ilang kebrojol kuring lari apa salatul asri fakana mabuturana kaya-kaya dedel sapa lali alahu ing ahline lali wa atbah bahalan padane lali wong sing ora sholat asar berarti dia kehilangan keluarga, kehilangan pondok. Ini bukan hadis tahkim. Dan bayi marzuki lirboyo ngimami sholat asar di setengah setengah sore ini bar ngaji kalau sholat akhir waktu kanti ngaji lebih gede ganjarannya dibanding sholat awal waktu ninggal pengajian. Kita tahu kejadian Imam Maliki sering bermadhab Imam Maliki simbolan ngaji
masuk waktu duhur, benar. Orang muridnya sengaja, ya ini kita panjang dulu salat awal waktu, niku ageng ganjaran pun. Imam Maliki niku tak terang masih. Imam Maliki niku al istighol bil ilmi la yufawitu fadilatas sholati awal waktu. Iki fatwane Imam Maliki, ulama besar pembangun madhab Maliki. Al istighol bil ilmi, kok tulis iki penting dalil iki. Aku ngenani ngaji nang Lampung, nang cedak Tugu Mulyo, nang Oki. Nah, ana jamaah jaulah sing cocok turut masjid kene. Wis jelas aku wis ketok aji wong arep dhewe ngomong gawe nang podium jelas ora seprapat. Jelas lah sing kudu nduk provokasi wong kon. Kon lunga ndak bener aku bali dajang iki kok masih aji. Iku wong wong jawala, wong wong macam atap lek. Dhe mau ora kedelem dijak. Ku terang ngono kuwi ketika imam masuk waktu duhur, orang murid sing protes, ini ndak masuk waktu duhur. Gue tak terang lo, terus Imam Maliki, gue ingin nanti gue al istighol bil ilmi la yufawitu fadilatas sholati al istigholu utai ketukul bil ilmi kelawan bila ilmu iku la yufawitu orang ngilangaken fadilatas sholati ing fadilai sholat awal al-bakti ing dalam kawitannya ilmu. Sibuk ngaji itu tidak menghilangkan fadilah sholat awal waktu. Jadi aturannya Imam Maliki. Oleh karena itu Imam Maliki terus mengatakan fadilah as-sholatu fi akhir waktu ma'a tolabul ilmi afdalu minas sholati awal al-waktu bitarki tolabil ilmi. Fadilah as-sholatu fi akhir waktu ma'a tolabul ilmi afdalu minas sholati awal al-wakti bitarki talabil ilmi. Oleh karena itu maka sholat di akhir waktu tapi sehabis ngaji ini lebih utama, besar pahalanya daripada sholat awal waktu tapi tidak ngaji. Gampangnya kue ngosok jamaah asar jam 5 yang bareng ngaji luweh gede ganjaran ini bareng jamaah asar jam 3:30 ini bareng ngaji. Ibarat kok akhir waktu yang kebrojol tu, kebrojol orang bener jangan ini. Wih, solat asar jam 5. Bro, nah ini kita solat berdua. Aku kelingan, cuma bapa. Nek jadi kena di sini, aku tu ngerti kesibukan masyarakat. Percuatan boleh dalil mana cuma menunggu. Kena di sini, kan ngomong di sini. Besok yo kerja, bar beduk yo kerja. Kita harus bijaksana. Menurut ulok, sholat duhur tiga sino, sholat asar waktu sore ngomong berapa po. Sholat duhur sih kasih setengah siji wis mepun. Sholat asar jam 5 ae apa po. Nek kuwi ke sholat duhur setengah siji, asar setengah papa. Ruge kewong sing kerja bar beduk jam kerjanya mari pokoke kecil ngono kuwi. Wong iki harus bijaksana. Iki kene daerah Jawa iki aja bijaksana. Nek jamaah asar ora setengah papat ora jam papat, ning jam 5. Supaya sing bar beduk isih tetep iso nunggu kerja. Tapi nek kowe jamaah subuh jam 1, jamaah munggah asar setengah papat, kan arek kerja mepet ngono kuwi. Jadi harus bijaksana. Oh jodoh mbak baris kok bodoh. Ya mantap tuh kita itu kembali ke temen monok. Cukup-cukup jam bareng. Aku ngerti ngaji ya. Ngomong sih ngakak dia berarti cukup jam. Langsung tak tegur. Kan tak tegur. Kan ini kok asal banget bu. Kan cukup-cukup jam bu. Ngekat dulu kan enak kan. Tak tegur bener-bener. Tak terang nih bener-bener.
depan sana aja, bayangkan itu nanti ini berapa orang ilmu ini sejembar 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 ngaji sih tenang gue tunjuk ngaji resmi roti sebali yuk rabi ya lah terus setelah tamat kalimat rabi kamu wong sewe aktatif imla juga ngapak wa analisa mani ya wis ben sing ora tak perjanjian iki ngono kuwi. Ora ngaji sing temenan. Tekan ngendi mau ya? At abil mulah wala sabu abil mulah kunna iku ma'akuraita fi ghuswatin fi yaumin di ghaimin kang anduweni mendung tusing mendung fakola sopa bureda bakiru cepat-cepat tosir kami bersegeralah buruan sholatil asli kan sholat asar fa inna biya sallallahu alaihi wa sallam aku kola sopa nabi man kita ikutar kamar sholat asli fakot habi temu teman-teman lebur ini utama lebur fakot habi temu teman-teman meh lebur apa ngamalu-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 
mentelake utamane salat besar anjarin al-bajalibi radhiyallahu anhu kunaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faradhu sapana ila qamari lailatan indal suci bani faqala sapana bi innakum satarona kami hari surah kabeh rabbakum in penyelir kabeh azza wa jalla kama tarona kaya oleh ningali ila kabeh hadal qamara ing ikila cekane apa jenenge bulan la tudamuna hale ora padha mamang surah kabeh fa ini statatum kalau mampu surah kabeh Allah tu kabeh yen ora den kalahaken ala salat dening ate salat subuh lan asar ay salat istiwal asri qabla tul isyamsi wa qabla dhuhriha fa'alu mabba rakaman sapa surah kabeh tu mampu asar nabi fasabbih bihamdi rabbika qabla tul isyamsi wa qabla dhuhur babul adzan ba'da dhabil waqti matelake adzan sangse ilange waktu An Abdillah ibni Abi Qatadah taqala sirna lumaku kita wa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihata faqala sahabatul qawmi law arrosta bu'yo leren ing dalam akhirin bengi panjenengan aku khawatir antara mintu surkabe ahli sholat tinggal sholat ini kurasin juga anak utawi insini kukuki monggo pada jauh monggo berdua sare sopa Nabi dan kor pasna dalam yang dia akan sokong bilal bilal baruin kepada bilal bilal ketimbang tunggangan bilal. Fakallah patut menggemerinde ing dalam kuainah memberi pak turun bilal pak nama mempersari sokong bilal. Pastai kau mengkau musabuan Nabi Yusuf Alaihi Wasallam bahwa telah haji bersaksi dan teman-teman mendukung apa haji bersaksi pinggir istengi wis penter wis tak kau nasiku. Wala sopan Nabi ya Bilal aina makulta gua mau kepada orang buka kok malah tubuh ada yang terhenti mau tayyip wala buka kan wala sopan sopan Bilal wala pada orang buka kok malah tubuh wala matur sopan Bilal ma ulkiat alaya no matur mituhal mituhal patu ma ulkiat wala dan tiba akan alaya yang suci nombor matur turu mituhal kan madari no matur bahwa bisa lo dari nanti dulu sini kebenak itu yang ini coba Bilal maka dia bilal kan apa jenengane muadzin Nabi bilal Kanjeng Nabi mbok mesakan Nabi sik kan bilal kan perawani nang Madinah bilal metu keluar Madinah menuhi ben nang Madinah kelingan Kanjeng Nabi nangis bilal kelingan Kanjeng Nabi nangis keluar akan Sam akan Syria Bilal lama tidak ke Madinah beberapa bapak kenal Madinah kira kira Nabi bilang nangis bilang lah sujud tu
Bilal ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Suwiran pertahunan Medina. Ini cerakan ini menurut ini. Terus Bilal tekan Medina. Nah Medina, wong Medina seneng kabeh. Akhirnya Bilal di apa jaluk pun ada. Orang gelem Bilal. Namanya ada yang kaya kaji Nabi Bilal. Orang gelem Bilal. Wong Medina aja orang gelem. Akhirnya sekolah keluarga ini kaji Nabi. Wahai kaji Nabi sehingga seakan Bilal ada. Kewai Bilal gelem ada. Biar Bilal mugah yang menorok wadan. Wong Medina murah orang mejit kabeh. Bilal tak kuat terus ke ada, nangis ngantuk. Jadi nak ada lagi. Wih, sejarah Bilal di Rabah. Jadi, koyomono kejini kecintaan Bilal terhadap Nabi. Akhirnya bersama Bilal ada, wong tinggal kuat. Rasanya koyokan Nabi sih sugen. Lah tekan masjid, jo nangis kabeh. An Abdillah ibni Abi Qatadata. Kalau sing kira-kira suaranya rata-rata api untuk mawas diri rasa adan. Nangis itu kan apa? Nangis rindu orang, nangis rindu. Untuk mawas diri itu suara ini. Jadi orang bisa mawas diri. Kola sirna aku mbiyen cilik iki sing adzan Jumat kene wong meranti jenengane badal meranti mun suarane apik koyo yo ora masalah adzan kabeh iki malah sidi men lho ora masalah adzan mungkin nek malah sidi kepenak kok aku nyiki pas ini apa sih dibelajar karo karo akeh. Kadang-kadang wong kurmupi konotasine ki beda. Ana wong kurmu khotbah. Nah, dilalah sing khotbah ki jenggote dawa. Ya ana sing Jumatan kurmu khotbah ki nangis. Nangis sesambut Jumatan sing khotbah takon. Wau khotbah kula sing menarik. Tentengan iki kok nangis. Permasalahannya terbaik menarik, jebol sih dulu. Mulanya aku sempat dengan meruk jino, tentunya kira-kira di sekolah sini hilang. Sebut baik semangat, terbaik menarik, mati nangis, sebut sebut. Jino juga kan di sekolah sini hilang. Cocok ya mono. Kala sapa Nabi inna Allah iku qabada mundur sapa Allah arah ing luwih sedekah kanca nek diurukan duwe dicukup. Ina saan indra mereka dengar saakan sopoh Allah warat dalan balakan sopoh Allah ha'in aruh alikum kina saat sopoh Allah ya Bilal hum fa'adin ki butuhakan adan walaupun mis ilang waktu ni kenong padahal maka adan sopoh bila dinasi di sholat ibadah mis tak waktu subuh fatwa doa sopoh Nabi falamat tafa'at apa syamsu nantikan yang munggah wa asam susah ngingi wa biadut putih-putih apa sambes koma mengko jumlah sebenar persoalan persoalan sebenarnya. Bapu wujud di solatil jamaati. Kalau Hasan in mana aku lah menyedia in mana aku sebelum iman an Isai di jamaati. Safakatan kurang belas kali atas iman lam yuk lam yutikha. Mengko orang keromanut sebaman ikum. An Abi Hurairah tak. Yallah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi tibidah
nafsi kamu tapi roh insun niku piye di ono panjek leladi lakot hamam tuh demi yakti teman-teman nejo insun yang an amor ayen to perintah insun atau bin pelarang mengulakan kayu bakar kayu toba mengkotin kumpulakan apa hatop cuma amuran mengkotin di perintah insun bisolati kayu adana mengkotin adani apa laha sholat tuma amuran mengkotin di perintah sopa insun rojo yang wanan kaya umat mau ngimami ing rojo sopa wafi umat mau ngimami sopa rojo anasa ing gunung sop tuma khalifah mengkotin di wirah wiri insun ilari jalin wafarriko mengkotin insun alim ngatasi rijal tahun ini kalau mau berobat lagi jadi kita mungkin juga bukan hati tahkim ini hati tarik tapi makna ini macam ini gede banget ganjaran ini apa jadi jamaah dibanding kalau ganjaran ini nyambut gawe di bar jamaah suasana jamaah kok bisa nyambut gawe Abu Fakti Salatin Jamaati Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi Abi Sa'id iku sami'a sa'an Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqul Salatul Jamaati iku tafduru ngumpuli salat al-fardhi ing salat ijin di khamsi wa isina kan tidal selawe apane derajatan derajat di dalam hadis yang lain itu likur dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan orang yang tidak jamaah itu ibaratnya seperti kambing terpencil sendirian ketemu harimau langsung berakot ada hadisnya an-nadiba ya'kulul wanamal kosiyah hadisnya kayak menunggui saat temennya macan diba an-nadiba iku ya'kulu makan opo macan wanamal kosiyah ing wedhus kang mental ijen wedhus ke ijen beduk macan langsung dipangan pengalannya mengumpui kok tapi ini macan beduk-beduk sakeh macannya arak banget dia bingung pamane macannya kondaku tak makan singantuk bingung kalau singantuk orang mau siji kok mundur lah ini kalau gampangnya kayak mundur pamane macan kok tak makan singguyu bingung singguyu orang mau siji kok mundur kalau gampangnya mundur. Artinya koyo apa kahanane kalau kita sering kumpul-kumpul, sering berjamaah, luwih akeh slamete timbang orane. Lha nek berjam-jaman biyen ki pujiane hadis iki dijawakno karo Mbah Kiai sebuah lagu sapa wong ora gelem berjamaah kaya wedhus kepencil ana ing sawah macan luwe arep mangan ora wegah macan luwe arep mangan ora wegah aku ngaji nang kilometer 21 nang Palembang jurusan Betung nang Ustaz Salmi ternyata saat ini sudah di Indonesia kan apa barang siapa tidak sholat berjamaah kayak kambing terpencil di tengah sawah harimau lapar langsung saja menerkamnya menurut harimau lapar langsung saja menerkamnya ini nang Palembang sekolah nang Palembang hadis mula jamaah ki penting mula Basim Asari nanti kopi lari pondok ki cagai luru siji muda waktu jamaah luru muda waktu taklim bertalum jadi pondok ki cagai luru siji jamaah muda jaluk ucap pondok siji jamaah ucap pondok ini musuh bebas no kena mangan nang tibae, kena wajib nang tibae. Kuwi nek mangan buka sore nang dalan-dalan rada kedawan lima blol akhire jamaah maghrib kanggo pengen yo mulai poso sore coba yo ngono kuwi. Suwe nek ngobrol nang pinggir dalan kono karo mangan cilok, mangan apa-apa. Kita tetep iki apa mana itu galil?
kolak. Aku ora larang kowe mangan kolak, Pak Jroning. Iki ojok suwe nang ngobrol sore kuwi, ono kuwi akhire mangsane aku tekan masjid. Wis kecap-kecap lho ngomong. Kok meneh mangsane jamaah, nek wis ana jamaah, kok kowe ora larang? Jenenge taswis, taswis itu haram. Kudu ngerti. Ketika sudah berlangsung berjamaah, kok kowe jangankan kowe ngobrol, wong kowe wudu nduk suarane banyu ganggu wong jamaah. Jadi taswis, taswis itu haram. Enggak boleh. Kudu ngerti. Iki carane ono ana mangan pilok cilok entek 5 rapopo arek kola 12 rapopo ning begitu saatnya jamaah tinggal rono jek suwe apa meneh wis mangsane jamaah kok sing ono bubuk-bubuk apa meneh bubuk-bubuk la wong kuwe wudu ya wudu rosok-rosoke banyu ganggu jamaah itu dari taswis apalagi yang bukan wudu ngerti dengan semua. An Abi Musa Al Ash'ari qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqdumu nasi utai aqdum aqdum terus apa nih ajaran kajar ini sholat ibu aqdumu lebih aduaturi nas apa tuh mungkin aduaturi nas apa nih mamsan rumahku nih wala diutewong yang tadirkan nunggu-nunggu sekolah di aslata yang sholat hatta yusaliha sehingga sholat sekolah di ing sholat ma'al imami iku akdomul wikuti apane ajron minaladi yusoli sekolah di tumayanamu sekolah di batu fatid tahjiri ketela akan cepat-cepat ilah dukuri wal ma'adu ya alaih sya'ib al-fajri an abi hurerota radiyallahu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam iku kol bayna marajun iku yang si rumahku sekolah sutori dalam jalan bajada Anna Rasulullah iku kola sekolah ing bainama rojul putih lanang yamsi kobare kari kobare wajatan yamsi kan lumaku sekolah rojul ditori kini dalam dalam iku wajatan nemu sekolah rojul usna sokin ing pangiri ala tori kifa akhbaru mempunyikirakan sekolah rojul ing usna sokin fasa karom mongko syukur sebab Allah barang man ini diri apa jenengan ini apa ringan dalan benora kecokok benora apa tidak ri sing liwat apa faroma lagu barang kuno mau rajul apa faroma mongko paring pangapun sebab Allah barang rajul tuma pola sepana fi asyada utai wong mati saya kom satu di masjid al-ma'un wong kang mati berkelorot lawan bal maktun dan lorotan bal balikulan wong kang kata masrikul hadmilan wong kang turubuan suwiji-wiji masyid dan wong kang mati syahid bisa pilihan dalam peperangan kehidupan agamanya Allah wapala sepon nabi lau ya'lam munasu ma'afi nida'i wa soffin awal yang dalam adan langsung awal tu malam ya jitu sepon nas illa istimu kejubayin to ento pundian sebab kono mau nas alih ingat asima las damu moyekti kono mau jo undian sebab kono mau nas walau ya lamun nas kono asma fit tadi ingat sebab sama las damu itu pada balapan kemusa bakok sebab kono mau nas ilahi marang tahjir walau ya lamun tapi sebab nas ma ing ganjaran fil atamar ing dalam sholat isya nama jamaah lan subuh la tau huma yakti berdenekani sopa penuhana suma ing jamaah isya lan subuh walau habban dan sajian kelawan laku nisot semuanya ganjarannya gede ini ganjarannya jamaah isya lan subuh paling abot pemenang subuh babu fadlil masajid besab atin lan wong itu yudil hum kan yutupi ing sab'ah sopa Allah an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'atul dewan pitu itu yudiluhum dan yub-yubi in sa'at sub Allah fi dili in dalam yub-yubi Allah menaungi ketika ada naungan
Yaumain dalam dino la dilakukan orang no yupaniku maju ilah dino kecubu yupain Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rupanya waktu itu je alimamul adil, imam yang adil. Imam yang adil itu imam yang mengikuti perintah Allah. Dan orang empat telu misal dulu al imamul adil ayat at-tabi li awamirillah. Imam pemimpin yang adil itu pemimpin yang mengikuti perintah Allah. Wasabun lan wong nom nas akan lagi nas akan cukul semangat sekosap antusias fi ibadati rabbiin dalam ibadah ing penyerani saf. Kalau jangan mengandang kau buka mutai artinya kau jadi mu'ala kun dan kandangkan di masjid pemuda yang berjalan artinya kematuh dalam masjid warat julan lemonang tahabba kan kudu asyasan sepura julani fila ikrona Allah istama'a kan kumpul sepura julani alih ikrona Allah wa tafarulan sepura julani alih ikrona Allah hukum-hukum kuwi ngaji kita termasuk bukan secara julani rajuluna tahabbu alallah wa tafarraqu alallah jadi kumpul kumpul Allah maksud kumpul ya mulai karena Gusti wa rajulan wong lanang kalat tukang ngrayu ing rajul maksud saya ing ngrayu ngono ing rajul sami ora ono waktu ndak mansipin kan ando ini pangkat sebenarnya dan ayu apalah mengko mengucap sepupun mau rajul ini saat temen yang sini ku akal tu akal fullah hati ing Allah ya kalau mungkin dirayu cari itu ya arah muni ini akal fullah dan gak disok atau gilinya pra-level mulai bener-bener ini aku fuga sok berarti bayo 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 gak level mau maaf ya gak level mau menungguin jawab waro julin lang wong lanang kasut dako kang sut dako sepura jul afa kang nyamarakan sepura jul hatta la ta'ala sindura ngerti apa si maluku tangan kiwane rojul ma'i berkoro tepiku kan nginfakakan apa yang minuhu tangan tangani rojul rojul dan mongkangan dan koro kan dikit sebetul wa'i Allah faliyam alim sepen afadot mengkomili metu mencucurkan air mata wa'i nahu melipat kuruni permau rojul wabun idha hadarul ib hadar ta'am al-hisab ibn urwata kola samitu aisyah ta'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam anu Nabi qolas kana ida mulia apa al asya upanganan sore wa qimat as-salatu pada umum ngale tanam sore bil asri kan makan sore makanya ada kaidah ida sama al asya wal isya kutimal asya ketika makan malam dan makan dan isya berbenturan maka dahulukan makan dulu mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan menurut Yusuf ini dia menemui Al-Ibni Umar kalau Nabi Yusuf alaihi wasallam ini jawab balasan mendingan makan cilok ingat sholat daripada sholat ingat ingat cilok Al-Ibni Umar kalau Nabi Yusuf tanda jawab kesehatan ini Nabi Yusuf alaihi wasallam idza kana suku hatukum iku ala ta'ami fala ya jalan menggojo aki-aki cepet-cepet sopro ahad hata ya dia sehingga nekani sopro ahad hajati hajati ahad minu sopokun bong ta'am iya hadis iya aja balasan kulit kesulan lima dan pola dari pola nanti hadis itu sesuai yang kearti fala ya cepet-cepet Bayi ini kelas najan muslim apa cerita ini? Kita akan apa asal saya spend semua itu untuk mengajar orang tak kau.
Bapun ida tuwiatin undang sebuah imammu ila sholat ya imam biya tidak dipindan penemau tangan imam ma'u saya berkorea kudukan marah sebuah imam imam Anja Farid ni Amr ibn Umayyah ta an abahu satu menit bapak ibu namau Ja'far kuala sebuah ab ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu halimanan sopun jahat sopun rasul diro'an in ikir yahtazuh halimukul-mukul sopun rasul minah sopun diro' fatuhiyah mokotil undang miren adan mun sopun nabi ila sholati faqoma sopun nabi fatarako lepaskan mun mokubah sopun nabi asikina in latin lagi lo kain nabi kira-kira apa kira ke rumah adan tinggal kikile tinggal ciloke tinggal apa jenengan ini apa jenengan ini mempola ilan dia-dia ini apa menesik parangan-parangan burungnya gak ngerti kok kok tandang burung parangan apa? Apa? Hah? Apa? Hah? Apa? Batagor. Tinggal batagor. Lu pengen dipangan kong liur apa? Terus yang penting mulai bosore tak jaluk jadi aturan jitwis jadi kok mau orang terus guna mencit kok malah situ apa? Iki hadis kira penting Nabi isek hujan ngejar tikir turmu aja tinggal tikile hadis iki satu selalu penting fasola walam ya tawon to ora budu ne ora tekes terus Nabi ra budu budu ne mau turu batal apa masalah fatora moga moga sepuluh Nabi asyikina ing latin fasolah sepuluh Nabi walam ya tawon to batu mangkola seman liu adana becik adan fi safari seram adin wahidun adan siji an malik ibnil khwairis kola adaitu soan dan sunan nabiya sallallahu alaihi wa sallam fi nafarin sartani pantan minkau miskoko miksun fakomna moko cukungan kita indahu nabi islina in dalam rambul apa yang datang mungkin wakala nabi kurohiman kelas asir rofi konturkan banget kelas asir Fala mara asopan nabi sawkona ing buruntok itu ila ahlina marang pura-pura keluarga itu kuala sopan nabi irjimu bagi sopan surat kabe fakunu surat kabe itu fiib dan ahli wa ahli kuhum lak mula surat kabe ing ahli pesalu sopan surat kabe ila hadar kabe asalatu fali adin lakum sopanatukum wa ya umukum lak cik imamikum ing surat kabe sopan akbarukum bongkar lebih tua ira kabe Nabi sungguh tua dan surat al asad al afkoh tua yang sing lebih pekeh. Nek sing tua lah lebih pekeh ya sebelum dua HP utama. Babun dahfi salati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ida sami itu alikomat atau ingkamat. Famsu mengurumat puasa tapi ida salati wa alikumulan tetap ada serkat bibi sakinah di kelawan melaku anten walau apa yang dikasih anten walau terus ini ojo ojo aki-aki sebuah serkat bibi bapak adrok tumong kalau mau ke RK atas adrok tum kan nemu serkat bibi pasalu muka sholat atau sebuah serkat bibi malam kalau fatah kumkan pot apa main serkat bibi fatih mau menyambut nama sebuah serkat bibi imat kue jamaah imam jadi rakaat pertama kue dan kuno yuk imam ki imam bis ruku siron nusuli ruku selagi kue isik menangi tumak minain ruku imam kue isik direken saat rakaat menunggui tapi nek kue bingkru kuno ruku kue imam bis mulai buka kurang orang yang besar kakak kue jadi syaratnya isik menangi tumak ninai ruku ehi ini imamnya ini kue mengat kue kemelu kue terus tidak kesar kakak kue lah kayak kipas kini kipas kini parkan kue ini harus menangi apa tumak ninai ruku ehi walaupun lain macam fatihah tentang kebisaran malah hitap kenapa kok
nungguin. Berdua kata kayak om kita nungguin. Sholat tarawih ini bakal buat bantuan yang langsung bantuan teman-teman di sepacar-pacar baik. Almarhum bapak kene iki mbiyen bapak Mbah Dawan. Aku di kumuh aku biar aku iso ndiro. Bapak iki nek imami traweh. Traweh sakwi diri ngono iki mung. Dadi mulai isa seko apa jenengane bakdia tarung isa. Sak traweh sakwi diri setengah jam cukup. Nah, namami bapak iki nek maca Fatihah kaki mulai bismillah kenal dolin sambean iso apa iki sambean ning ora banter mung rupane yo kuwi karo mari mung biyen ngono aku ora iso ngira dadi tapi kan salah pas sambean kuwi yen apa jenengane salat tere aja ninggal salat ba'diyah karo isya kuwi dadi ba'diyah ba'diyah perlu traweh. Salat ba'da terisa ini pahalanya itu di atas traweh. Jadi malah baru isaan itu jagung. Ya kudu traweh ke wingi aja kaya ngono, kuwi tak pondokan kok ya wong iso sing ora tak mondok. Bar isa tetep ba'da traweh isa baru salat traweh. Terus nek jawab-jawab ki ojo mbuh suara-suara sing terlalu vokal sing macam-macam ora kuwi bener ndak vokalnya kan ati api ngono kuwi bab aku kuwi iki wong awam kuwi hati dituntut oleh lisan itu orang awam kalau orang-orang kos lisan tangan sikil wis diatus pati mana orang-orang kos, para wali, para ulama dikir tidak membutuhkan mengeraskan suara. Kenapa? Dikirnya orang kos sudah masuk hati. Aku biar gendera kita Pak Allah juga kok Bahmat tidak dikir ini. Tapi jamaah seru. Nah, ternyata dalam kitab-kitab diterangkan kalau orang awam kayak kita ini mikirnya lewat lesan dulu baru masuk ke hati, ini orang awam, maka diperlukan keras suara. Tapi kalau orang fos sudah masuk ke hati baru keluar, kurang fos. Nah itu orang awam aja belaga fos menurut bedrani wali kan apa ini gimana gak level lah yang bedrani wali kan apa mikir menunggu. Malah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar mengatakan salat zikir harus bisautin qawiyyin dengan suara yang kuat. Ngono nek zikir iki. Aja suara yang gerayem, mungkin dikitnya orang awam, kita orang awam aja sok rumangsa wis dadi khos. Dan aku ndelok ngucap pondok berjan, bacaan Nawawi kok dikiri kok gerayem ora swara tekan iki ya sok wali malah rusak agama sok wali piye dan mutawali dadi rusak agama mutawali tak akhire piye tadi kok sing mare Islam ra cuma kok akhir wong sing mutawali jane ora wali tak itu ngaku dadi wali jeneng mutawali nek wali ini cara banyu pas ngono apa tuane nang gili iki wali ngono lho. Dan aku kuwi iki wali, wali wator mutas zaman fitah kok dumun khabar iki wali wator. Wali iki wali iku tetep dewe ingsun wator utawi kebutuhan, kuwi butuh terus sampai iki wali wator iki wali sing akeh butuhe, butuh makan, butuh duit. Mutas zaman fitah kok dumun khabar iki wali wator. Tekan nanti Bapu Dhabi benar ya wala tusru fama Bapu Mantra Pau Selfie Selatih benar Mantra Pau Nukai Sing Sing Rok Nenangi Iman Jangan ini kan Mantra Pau Nukai
sing apa jenenge po ridu salate po kudulan po pi kula bela sapa salaman kae sing sampeyan kula bau menani iman kula sae kun suci-suci salam ki salat ifal sakti monggo maca tasbih sapa man kami berasal subhanallah ini masih dicampuri bahasa Jawa kalau kedatian yang Purworejo ini ada apa juga ini imamnya kan juga berasal makmumnya ini subhanallah imamnya bablas lagi makmumnya ini lagi-lagi karena emosi subhanallah ya jadi batal warna hebat subhanallah ya itu betul-betul terjadi dan satu kampung dan pemerintah lalu letakkan dari di sana ini mungkin sebenarnya malah lucu mana yang namun wong-wong sini anjaran buku Islam yang aku wajar kan sama ayo yang si mu'alaf apa imamnya yang si mu'alaf yang imam yang pertama ini ngumpat jamaah dan moco amin imam itu walau gue sara-sara lawas ini betul juga terjadi karena aku lorja ini saya ingin bersama rata ini sudah tadi kore ini musuh barang kore ini menurut ngomong ini menurut si mucok malu ngomong-ngomong ingat-ingat ini kalau si tokoh-tokoh itu prak tokoh-tokoh yang sepenuh-penuh sepiku lompu ingat asli tokoh-tokoh prak di lompingan dari belasah korak tapi ingat sebelum barang orang pihak tokoh babul mar'ati wahda hale ijani mar'at takun ono soko mar'at itu sofan anarasi ini malikin walak soleh itu anak yatimun dan bocah yatim fi baitina indah rumah kita khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa umul ta'ud wa umul hadai bunyi sun umul sulem iku khalfan anak orang buru ini kita bafat di du'afa bila perolongkan atas kola ansatu wassalam apu buru ini melu awasilah sebelah insun fi du'afa ikum indah rumah kita wong apa sih serkape? Fa'in nama tur sabuna angin pas kini tidak tercekik ni serkape itu apa itu lang sebab bunga ni puro-puro wong-wong apa sih serkape? Babu man rafa'ar sah kebelan imam betul akan mengangkat silah satu ni imam dan abi kurero tak jawab antara nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ama yang siapa yang di sahabatum au alla yasfa yura di sahabatum ida rafa'a nalika ngangkat sahabat maksud insira ahad qabla imam sadrun imam ayat salat mesti ingin tanda dia akan syukur Allahu rasul insira ahad raksa himarin in bayo apa jenengane dasi himar au ya ala syukur Allahu suratu in rupane ahad surat akhirin itu rupane himar perumpamaan wong sing salat di kondisi imam Gunung Merapi, Koyong Das, Pendas Lepo, dan Sekimar. Bab Inna Matil Abdi Wal Maula Penau Terakan Penau Oleh Jadi Imam Sopo Abdi Kabul Budak Ini Wal Maula Lan Budak Belian An Anasin Radhi Allah An Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kal Isma'u Buatin Manutu Serka Berubahin Istutminas Najatin Dati Akan Pimpinan Sopo Habasiun budak Habasi Ka'anna raksa bayar Tumasturni silahin Habasi Uzabi Batun Koyo Anggurkan dari Dekan kok Habsi kan orang-orang kulit hitam kulit hitam kan ya waktu banget ini orang Kerajaan Imam Ibnu Habasi ini tetap itu mahu. Bahkan di dalam ayat Al Quran, Atiullah wa Atiur Rasul, wa ul amrin. Kemudian orang-orang tafsir ini, ay
wa in ta'amartum abdun habasyun, walaupun yang menjadi amir itu habsi, memperdalaman kata ini tetap untuk tunduk, tetap pilih kok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla sab'atukum bi nasi falyuqaffif wa kecik dilisakan dipertakan sapa ahad fa inna fi munasabatan di dalam nasi ando ifa ora wong sing wong tua wong apes wasami maran wong loro wong kadiran wong tua wong dal hajat ando ing hajat salat kecemenan situ wa idza shalla aduku menafsi pada umil masa. Nah, salat duit memang waktu dosa harapmu. Salat duit harap surat makmurah ramoko. Ini kami surat sih. Aku dari bapak dan ini kami biar surat itu cendak-cendak. Mulaku yang cendak-cendak. Aku khutbah yang rata utuhu. Nabi nak khutbah rata utuhu. Mungkin wajar-wajar baik. Malah zaman Kanjeng Nabi itu ono wong imami ibar Fatihah sholatnya atau ganti-ganti kok suratnya atau ganti-ganti surat ikhlas kudu terus. Jadi imam zaman Nabi disebutin ibar Fatihah suratnya tidak pernah ganti surat ikhlas terus. Ono sebagian jamaah sing matur Kanjeng Nabi, Nabi niku menehi imami niku apalane bar Fatihah kudu mboten ganti-ganti Nabi. Surat ikhlas. Nah, yo dino imami ketemu Nabi di dalem bener kuwi nek imami bar Fatihah di surat ikhlas terus atau ganti-ganti nggih Kanjeng Nabi. Kok ono alasanmu? Nabi kalau mencintai surat ikhlas. Nabi bener-bener kuwi bener. Oh, Nabi niki kok hubbukal ikhlas, al ikhlas yudkhilukal jannah. Nabi mengatakan di dalam kamu mencintai surat ikhlas, maka surat ikhlas bisa memasukkan kamu ke surga. Kalau ada orang yang ingin memiliki surat yang ajib, cukup berdoa, mesti berdoa. Singgung mungkin palak binas mesti kan, mesti pertama kuliah benda ulhu supaya mono mesti pertama alam nasroh kedua diajak mesti supaya mono macam bukan jadi pertama modal berapa kuat enak modal sebulan macam nanti kau mono seperti itu pokok ini pertama modal tak maklumi kau mono tu mesti belum tak maklumi. Wakot akbala dan teman-teman macet sekolah julun Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.